sana. Mobil putih, poi, depan kita nih. Bukan, silver, kan? Silver. Mobil Leo, silver. Plat belakangnya poi. 1542 POI. Ini ada di depan kita, kodon. Frank Pos sama Denmark yang suruh bikin sayap, jangan satu jam. Monitor bang Odo di KJD sebelah kiri nih, ada lagi pantau, ya, ini aneh ke depan dikit nih. Oke, ini KJD mobil kedua nih. Chevrolet maju. Di mana ti? Posisinya di posisi? Pada fase Avanza hitam tuh buruk aja. Yang tadi plat nomor yang tadi. KJD juga ngikutin dong yang tadi siang, karena Avanza hitam yang tadi lo sebutin itu dia rolling malam ini. Yang KJD yang kita uber, yang itu yang udah 3 hari yang dari Manggarai infonya. Udah, tutup aja kalau misalnya ketemu, langsung tutup. Ada di belakang dia. Udah deh, maju ke depan duluan deh mobil. Pokoknya standby aja, di belakang hati-hati itu. Mobil-mobil yang ngebut. Dari tadi banyak ada yang mau masuk juga ke depan, aneh lagi. Hati-hati expander abu-abu ini dari siang. Ini expander abu-abu dari siang itu. Ikutin sekarang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgent, baru ambil tindakan. Nunggu komando. Siap, yang penting pada waspada. Mobil sedan, samping MS. Mobil sedan, samping MS. Siapa tujuan? Oke, aman. Pelan-pelan dong. Oh, jangan mepet. Aduh, ini totalnya dia ada 3 mobil lebih. 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. POI. PKI. Yang dua itu yang udah kita gambar di mana, di tadi di perumahan. Yang 1739 itu ngikut bang, Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Expander abu-abu itu pantau terus. Siap, lagi dilacak nih, bentar ya. Perintah dari Bang Arai, usahakan nanti bila mana. Itu belakang mobil Habib Hanif, itu pokoknya propos di ya, anak-anaknya Bang Eko semua yang di belakang ente pas ngekor. Tetap aja terus. Kalau lu jalur dia jangan sampai dia tahu. Tetap terus nanti ya. Kalau bisa pelanin aja mobil ya. Nanti semuanya pelanin ya. Lu siapa ya? Dan lu tetap terus aja mobil yang di belakang ngikutin terus. Ini caranya tahan perlahan supaya mereka ini jaraknya jauh. Kiri kanan, mobil belakang, Dermaga dan Lexus, gimana caranya menahan laju mobil yang menutup kita? Bon, minta nomornya Ang, Bon. Itu Fortuner hitam, KJL, B28 KJL. Ini maju ke depan belakang MSG. Minta instruksi Pangga dong, ini gimana? B28 KJL. Ini maju ke depan belakang MSG. Minta instruksi Pangga dong, ini gimana nih, ada mobil masuk hitam dua. Hah, ngepetin Habib Hanif, dia keluar deh, keluar area dia. Ya, mohon Pangga instruksi, kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangga ya, monitor. Gunting kalau ada yang mau masuk ke area depan. Itu yang Fortuner KJL itu udah keluar, dia berdua tadi mobil hitam. Dua-duanya mobil hitam dia keluar area tadi ngambil kiri, keluar tol. Ditutup, jangan sampai biasa masuk ya, ditutup. Ditutup aja, biar dia agak menjauh, ditutup, jangan dikasih masuk. Pokoknya yang paling belakang, intinya itu untuk menghalangi
ini rombongan liar juga tuh, Dun. Rombongan liar bukan, Dun? Coba, Dun. Dun, di belakang mobil ente, rombongan liar tuh kayaknya tuh, bukan rombongan kita. Dun, ke samping mobil yang lagi lagi, Dun, di sampingnya, Dun. Oke, cakep, cakep. Ente ke belakang MS aja, Ki. Jangan diikuti, jangan di belakang aneh. Iya, gak jadi. Aneh udah diketarin kayaknya. Ya makanya dia ngikutin Ane nih. Kalau yang itu, yang target kita dua itu dari perumahan, dia udah kenalin kita, kenalin Ane. Chevrolet Ane, Chevrolet kita udah dibaca. Dia makanya di belakang Ane mulu. Nah yang tadi dua itu mobil itu mungkin gangguan dia tuh, pengalihan. Gitu aja Bang Odon. Mohon itu admin nih Bang Odon. Madun, tolong masukin si Bang Bejo sama si Egi ya, biar komunikasinya aneh jadi satu pintu nih, biar gampang. Oke, Bang, kalau begitu kan sudah jelas tuh. Nah, ente gimana caranya halangin laju dia supaya jauh dari kita, biarin ente halangin laju dia supaya jauh dari kita, biarin ente agak perlambat. Pokoknya itu masuk, halangin, mau masuk halangin, perlambat saja. Belakang mobil Madun rombongan ya, ini orang kali ya mau nyalip gitu. Dari belakang mobil Madun. Pelata dia, pelata. Pelata. Bang Odon, tolong masukin dulu nomor ini, Bang Odon, biar satu pintu. Biar ini gak kikuk. Pokoknya bagaimana caranya, kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila mana kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, tapi jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Dabi monitor, Dabi. Dabi jangan ikut barisan di rombongan, Dab. Bikin sistem pecah aja, Dab. Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong dipepet. Nanti nggak usah ikut masuk rombongan. Aja masukin dulu, karena udah jadi admin. Ini aneh, paling belakang, Bang. Bang Beni, ini aneh paling belakang, mobil aneh paling belakang. Rombongan ya rada lumayan jauh, tapi masih kepantau. Depan aneh mobilnya, mobil Bang Aang. Oke, makasih Bang Odon. Monitor Bang Egi, berkabar lewat grup aja ya. Voice aja, voice, gak apa-apa. Siap-siap, komandan. Ini nombak abu-abu kok, singkir itu di belakang aneh. Suara ente gak jelas, Madun. D14-17 AFP. Depan aneh nih. Dun, nada suaranya agak dikecengin, Dun. Jadi biar pada kedengaran semuanya. Suara ente terlalu kecil. Siap-siap nih, di samping, di depan aneh deh. Tenang. Pet itu putih. Ini nombak putih, pet. Mobilnya Kak Aida ada di belakang ya. Aneh di belakangnya mobil Kak Aida nih. Dia paling belakang banget Kak Aida. Paham gak aneh maksudnya nih? Buat pengalihan juga Kak Aida. Kak Aida. Paham gak aneh maksudnya nih? Buat pengalihan juga Kak Aida. Iya Bang, tapi di dalamnya sepi Bang. Ini saya B1234 kan RC. Monitor Bang Odon, tolong disampaikan ke Bang Da. Mohon maaf, itu mobilnya rombongannya Bang Eko, etolnya kurang memadai gitu. Bang Odon, tolong dikondisiin Bang Odon, ya. Ente, bantu aja, ente kan di belakang. Udah tinggalin aja, yang penting kita nih, apa, objek yang kita make up sekarang, yang bisa lewat dengan selamat aman, tinggalin aja. Masalahnya kalau kita masih nunggu di misi etol Ramon Bang Eko, bagaimana objek yang kita kawal ini? Bahaya, oleh karena itu tinggalin aja dulu. Tolong diinfoin dong, tolong diinfoin ke rombongan mobilnya Bang Eko, gitu aja Bang Odon ya. Ini ya biar jadi fokus juga gitu sih, benar. Baru telepon Bang Raja, gitu Bang Ekonya. Egi, Ambon, gimana situasi di belakang? Mobil yang muntit apa sudah jauh daripada rombongan? Untuk mobil-mobil itu udah tersingkirkan, Alhamdulillah. Steril, Alhamdulillah. Posisi mobil yang belakang
masih jauh nih, belum terpantau. Tapi masih ada aneh mobil yang aneh-aneh nih. 1739 PWG Avanza hitam yang di perumahan, dan nempelin aja terus. PWG masih ngekor ke kita. Ini dia tadi habis nyalip nih, sebelah kiri. Waspada saja, sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai, andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan bon, hindarkan bon, jauhkan bon, jauhkan. PWG di belakang, di depan kita. Bang, udah, kami jaga yang belakang masih ikut deh. Bang, udah kita bang. Coba, kendaraan yang memang dicurigai, andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan bon, hindarkan bon, jauhkan bon, jauhkan. PWG di belakang, di depan kita. Bang, udah, kami jaga yang belakang masih ikut deh. Bang, udah kita bang. Coba, ya halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap-siap, dari salib. Bang Egi, belakang mobil Bang Ahang tuh, belakang mobil NT, di depan mobil ini masih ada Kaida nih, PKU nih, ya. Belakang Innova hitam siapa nih? Ya, tadi Kaida sebelah kanan. Pokoknya nanti, begitu pas di keluar pintu tol nih, mobil 1-2 di belakang bawah, ya, itu gimana caranya halangi lagi mobil mereka. Untuk nanti menyusul, alamat yang sudah jelas sudah dikirim sama Madin itu. Tinggal ikutin aja nanti Google Maps-nya. Kita ngikutin juga, KJD ngikutin, TWG ngikutin. Nanti halanginnya begitu pas keluar tol aja. Gimana caranya mobil yang ngikutin ini tertinggal jauh. Jangan sampai ngikutin di luar tol, ya. Begitu pas itu tol, halangin semaksimal mungkin, jauhkan dari rombongan depan. Mobil 1 langsung dari Madar halangi. Mereka jangan sampai ngikutin kita terus. Nanti untuk menyusul, ikutin aja Google Maps, ya. Mobilnya udah halangi oleh mereka. Nanti ikutin itu keluar tol. Bang Ambo, ini Kak Jodoh nih, 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Anggun nih, Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Bip Anip, itu dari Sentul, ngikutinnya, tolong dipantau. Di belakang aja muter-muter aja dulu, kemanain kek. Nah, itu PWG sama KJD, dua-duanya dari Sentul, Bang Egi, dua-duanya dari Sentul. Ini KJD ada, tadi di samping Ane, tahu sekarang nggak ada. Ini karena di belakang. Ente PPTN aja dari belakang, kita dari depan, ente dari belakang, Bang Ambon. Kau muter-muter. Itu dia memang ngikutin dari Sentul. Kaida ya, Anda mau bantu Bang Anggun nih, Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Bip Anip, itu dari Sentul, ngikutinnya, tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain kek. Nah, itu PWG sama KJD, dua-duanya dari Sentul, Bang Egi, dua-duanya dari Sentul. Ini KJD ada, tadi di samping Ane, tahu sekarang nggak ada. Ini karena di belakang. Ente PPTN aja dari belakang, kita dari depan, ente dari belakang, Bang Ambon. Kau muter-muter. Itu dia memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu, bila mana susah dihalangi, nanti di pintu tol, gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita, halangi. Nanti di pintu tol, kalau di sini biar dihalangi tetap, kan jalur masih lurus. Dia masih bisa ngikutin. Oke, kita fokus aja dulu di belakang rombongan, nanti di pintu tol baru dihalanginya. Sekarang kalau dihalangi tetap nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di pintu tol, belokan pasti ada belokan-belokan yang keluar tol nih. Jangan sampai biar mobil itu ngikutin, gimana caranya? Siap. Lir, monitor Lir. Nih, mobil MS apa masih di belakang mobil kita? Bukan ini, belakang mobil kita mobil siapa nih? Ini gak bisa jelasin yang ngeliat nih, posisi gelap soalnya. Di mobil, belakang mobil tetap MS, ini di belakang MS. Ini yang belakang, buat gimana caranya gak ada yang ngikutin. 88 disalepin. Siap. Nanti kita bisa langsung tutup tuh rombongan. Gimana jangan sampai ini ngikutin kita. Alisan. Egi. Ya, Ambon. Jaga,
jaga. Di pintu tol nih, halangin gimana caranya? Pura-pura mau buka bawa mobil kalian, gimana caranya? Oke, siap-siap, izin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin nih sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Siap, kakak, laksanakan. Siap. Bang Ambon, ente di depan PKU, ane di belakang PKU. Depan mobil ente siapa, Bang Odon? Hitam. Ini yang dua biji nih, kagak kelihatan lagi nih. Yang dua biji nih, AJD sama PWK, gak kelihatan nih. Ane lihat di belakang kagak ngikut ke dalam nih dia nih, kemana nih? Takut dia ada orang juga di sini, gitu. Takut ada orang standby juga di sini dia, ada orang dia juga di sini standby. Siap. Ini tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang?
Tahu 2 atau 3 lah, belum pasti juga nih. Udah, ini mau ngambil mana? Kiri makan kiri-kiri aja, kiri lah. Khusus deh, Madar. Nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi.